Cerita malam pertama Lesti Kejora dan Rizky Billar canggung karena hal ini. Dapur berita artis terkini. Lesti Kejora menceritakan momen malam pertamanya bersama dengan sang suami Rizky Billar. Rupanya Lesti melewati malam pertamanya itu dengan rasa canggung karena keduanya sibuk dengan masing-masing handphone. Sebelumnya, Lesti Kejora dan Rizky Billar resmi menikah pada Kamis 9 Agustus 2021. Banyak yang turut merasa bahagia melihat kedua insan ini bersatu. Tak hanya itu, Lesti Kejora juga sempat adakan live Instagram di malam setelah acara akadnya usai dan mendapat sebanyak 440 ribu penonton. Tampaknya banyak yang penasaran akan malam pertama pelantun takdir cinta itu. Namun, rasa penasaran itu pun terjawab ketika Lesti menceritakan pengalaman malam pertamanya dengan suaminya itu. Sementara pengakuan Lesti ini diketahui ketika Lesti dan Rizky tengah menghadiri sebuah acara di stasiun TV swasta. Dedek main handphone, kakak main handphone. Ceritanya mau tidur, udah mau tidur. Ya udah, sok kamu tidur, istirahat, kata kakak, ujar Lesti Kejora. Ya udah, kakak enggak tidur, tuturnya. Iya kakak, bentar lagi, gitu kakak, kata kakak, lanjutnya. Ya udah dedek tidur ya, tapi main handphone wae jadi canggung, ungkap Lesti Kejora. Alhasil dari momen ini netizen pun turut ramaikan berikan komentar. Bahkan tak sedikit netizen yang salah fokus melihat penampilan Rizky Billar pasca menikah.